teman-teman, kalau teman-teman belum subscribe, yuk klik tombol subscribe warna merah. Gratis loh. Jangan lupa klik juga gambar loncengnya ya, supaya teman-teman bisa tahu video-video baru Diva. Ampun Tommy, ayo bangun sayang, nanti keburu imsak loh. Tommy, ayo bangun, kita sahur. Sebentar lagi Mi, masih ngantuk banget nih. Ayo dong sayang, kalau kamu nggak sahur nanti nggak kuat puasanya, bangun ya. Tommy sayang, pokoknya Mami gak akan beliin kamu baju lebaran kalau puasa kamu ada yang bolong. Iya, Mi. Nih, Tommy bangun. Ayo cepat makan sahurnya. Duh, males banget, Mi. Gak nafsu karena masih terlalu pagi. Tommy, kamu ini kan sudah besar. Kalau kamu gini terus, Mami bakal telepon Papi biar kamu diomeli nanti. Jangan dong, Mi. Iya, Tommy makan sahur deh. Jangan lupa baca niatnya. Nawaitu sauma godin an ada ifardi syahri Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Amin. Loh Tom, kenapa sayurnya gak dihabisin? Males Mi, Tommy ngantuk banget. Tommy mau tidur lagi ya Mi? Tommy, sebentar lagi kan subuh sayang. Nanti bangunin lagi ya Mi. Tommy. Badanku kok lemes banget gini ya, Tom. Kita main bola yuk. Badanku lemes banget gini. Lagi puasa soalnya. Payah kamu, Tom. Masa kalah sama Diva dan Mona? Lihat tuh, mereka tetap semangat meskipun mereka puasa. Wah, iya. Mona sama Diva kok seger gitu ya? Jangan-jangan mereka nggak puasa. Masa sih, Tom? Coba tanya mereka sekarang deh. Ayo, mereka kayaknya nggak puasa deh. Diva, Mona, hari ini kalian puasa nggak? Iya dong, Put. Puasa kan wajib bagi orang Muslim. Nggak boleh ditinggalin, tahu? Iya, Put. Meski aku suka makan, tapi aku tetap puasa di bulan Ramadan. Aku dan Putu yang nggak puasa harus menghormati teman-teman kita yang berpuasa. Pastinya, Feb. Tapi aku kok nggak yakin ya kalau Diva sama Mona puasa, kok kalian nggak lemes kayak aku sih? Emang kamu lemes ya, Tom? Kamu nggak sahur ya? Sahur kok. Salah sahur kali kamu, Tom. Kata ibuku, orang sahur itu menunya harus komplit, biar nggak lemes. Pokoknya harus ada sayur supaya nggak lemes siangnya. Oh gitu ya, Mon. Emang kalian sahur apaan sih? Kok lincah banget, gak kelihatan loyo. Tadi aku sahur pakai sayur capcay, ayam, dan minum susu. Biar kuat sampai maghrib. Kalau aku tadi makannya pakai sayur sop dan tempe goreng. Maknyus. Sahurku tadi gak habis. Aku cuma makan ayam dan nasi doang. Sayurnya gak aku makan. Pantesan lemes. Aku jadi nyesel, gara-gara sahur nggak benar, aku jadi nggak bisa main gara-gara lemes begini. Mami, masak apa buat sahur? Mami masak sayur kol, sayang. Sayur kol. Masak daging kambing dengan sayur kol. Ben, kamu semangat banget, Tom.
Biasanya jam segini kamu kan belum bangun. Iya, Mi. Tommy mau sahur yang benar, biar nggak lemes puasanya. Malu sama temen-temen, Mi. Anak Mami memang pintar. Gitu dong. Tommy anak hebat, pasti kuat deh puasanya. Tommy akan habiskan menu sahurnya, Mi. Sayurnya juga. Bagus itu. Kalau kamu semangat gitu kan, Mami jadi senang. Maaf ya, Mi. Kemarin udah nyisain sayurnya. Gak apa-apa. Yang penting jangan diulangi ya. Setelah sahur, jangan tidur lagi ya, sayang. Baik, Mi. Siap-siap sholat subuh. Iya, Mi. Hai, teman-teman. Sekarang Diva sudah ada bonekanya loh. Lucu banget, kan? Oh iya, ada baju gantinya juga tahu. Teman-teman bisa dapatkan boneka Diva di toko mainan dan juga toko online. Dah. Halo teman-teman. Subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar.